finally aku nemuin soft lens yang aku cari selama ini. Ini bener-bener kayak, ini loh guys yang aku cari. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Adelia Safar. Video kali ini adalah video yang jarang banget aku buat, yaitu tentang soft lens. Alasan aku jarang buat konten ini karena aku susah banget nemuin atau rekomendasiin soft lens buat kalian. Karena mata aku ini cenderung kering dan juga sensitif. Bukan berarti aku gak suka soft lens, aku suka banget soft lens. Bahkan kalau kalian nonton beberapa video aku, itu aku selalu pakai soft lens karena aku merasa pakai soft lens itu bener-bener kayak merubah penampilan banget. Bikin makeup yang biasa aja terlihat lebih wow karena mata kita bersinar. Tentu aja video kali ini aku pakai soft lens juga. Soft lens yang cocok buat kamu yang punya mata kering dan sensitif kayak aku, tapi warnanya cantik-cantik banget. Nah ini dia guys produknya, ini adalah produk dari Dream Color Eye. Nah guys, selain bisa beli soft lens, cairan soft lens, dan tetes soft lens di Dream Color Eye, kalian juga bisa beli capitan soft lens kayak gini, atau beli lens case gemes banget kayak gini. Dan si box ini juga bisa kalian beli untuk kado biar makin keren. Nah saat dibuka, kamu di sini dapat soft lens. Aku punya warna grey dan brown yang seri Jenny. Juga ada tempat case soft lens di sini. Warnanya lucu banget, hologram. Di bagian sini ini ada cairan soft lens multi purpose solution. Dikasih dua tempat soft lens dan juga satu penjepitnya. Ini udah lengkap banget. Dan yang paling penting, kamu udah dikasih satu tetes mata. Ini yang namanya hydrating and lubricant cushion drops. Jadi satu paket gini ini udah worth it banget buat dibeli karena udah lengkap banget. Nah guys, for your information, jadi soft lens dari Dream Color ini, dia diameternya 14,7, BC 8,60, YC 38%, mengandung UVA and UVB protection, Kemenkes RI approved, dan tersedia dari normal sampai dengan minus 6. Masa pakainya sampai dengan 6 bulan setelah kemasan dibuka. Guys, just for information, jadi kemasan dari soft lensnya itu pakai kemasan botol kayak gini, which is bagus banget dan aku suka banget sama kemasan soft lens yang lebih higienis dan lebih aman. Sorry untuk segelnya udah aku buka karena soft lensnya udah aku pindahin ke case. Nah, aku pindahin ke case ini yang tadi ada di box. Ini lucu banget, desainnya Korean style banget karena soft lens ini juga memang made in Korea ya guys. Ini udah aku pindahin, sudah tersedia dengan penjepit dan juga alat pemasangnya. Bener-bener ini tuh travel friendly banget. Kemasannya juga nggak ringkih dan ini cocok banget dibawa ke traveling kemanapun. Dan lihat deh packagingnya, gemes banget. Ini kayak hologram gitu, ada gambar rabbitnya, aku suka banget. Dan untuk cairannya ini, namanya Multi Purpose Solution Natural Vegan Formula Easy Quick Clean. Artinya kamu bisa dengan mudah membersihkan soft lens dengan menggunakan cairan ini. Cukup digosok selama 20 detik atau bisa didiamkan direndam selama 6 jam. Menghapus protein dan juga kotoran pada soft lens yang melekat. Dan masa penyimpanannya sampai dengan 90 hari setelah dibuka. Nah, buat kamu yang matanya sensitif, gampang kering, atau buat kamu yang suka pakai soft lens seharian, dipakai kerja, dipakai ngampus, tenang aja, karena Dream Color juga ngeluarin namanya Cushion Drops. This Cushion Drop Solution, atau tetes mata ini, mengklaim kalau diri dia ini hydrating dan lubricant cushion drops. Instant relief, cocok untuk semua jenis soft lens, termasuk silikon hydrogel, mengandung hyaluronic acid, dan juga mengandung oksigen. Di video kali ini, aku akan review dua warna soft lens dari seri Jenny. Aku akan bahas satu persatu dimulai dari yang warna brown. Kita bisa lihat di video, soft lens dari seri Jenny ini bener-bener motifnya itu soft banget. Bukan tipikal soft lens yang kuat dan gonjreng banget kelihatannya. Saat kena cahaya pun warnanya tetap soft. Dan ini untuk warna grey-nya, sekilas memang gak ada bedanya sama yang brown. Tapi saat kena flash, ini mulai kelihatan warnanya ini lebih muda. Meskipun warna grey, tapi tetap ada aksen warna berdimensi, warna coklatnya di tengah. Biar gak bingung, di sini aku bandingkan, di atas adalah warna brown, dan yang bawah adalah warna grey. With flash, ini kelihatan yang atas lebih gelap dibandingkan warna yang bawah. By the way, wajar banget kalau nyaman dipakai, karena soft lens ini bener-bener setipis itu, bikin nyaman saat dipakai. Tunjukin gimana aku pakai soft lensnya. Aku mau liatin dulu mata aku sebelum pakai soft lens. Warna mata aku nih, dia warnanya dark brown, kalian bisa lihat sendiri. Di sini aku pakai soft lens ini pakai alat bantu yang udah include di dalam case ini. Caranya gampang banget. Lihat guys, ini lucu banget.
Wah, ini sih bagus banget sih guys. Aku nggak expect warnanya secantik ini di mata aku. Ini before dan ini after. Satu lagi kita akan pasang. Wow, ini aku udah pakai dua-duanya dan ini bener-bener kayak nyaman banget. Ini jujur nyaman banget, sama sekali gak ganjel. Dan ini warnanya kayak cantik banget gitu loh guys. Dan akan aku coba deskripsikan warna soft lens ini tuh warna soft lens yang aku lagi cari banget gitu loh guys. Dia tuh warnanya bener-bener brown, tapi dia itu ada dimensi warnanya gitu di tengahnya. Jadi nggak bikin mata kita itu kayak brown yang mati gitu, enggak. Ini bener-bener kayak nyala, hidup. Aku ngerasa mataku jadi lebih besar karena diameternya agak besar sedikit. Tapi bukan yang besar lebay gitu loh guys. Itu bener-bener yang kayak besar tapi masih natural. Ini fix banget, aku mau pakai ini tiap hari karena senyaman itu dan secantik itu. Jadinya aku penasaran banget sama warna grey-nya. Jadi aku sekarang mau lepas dan aku coba langsung yang warna grey. Terus simpen soft lens-nya. Before, after. Kelihatan langsung bedanya. Ini bener-bener kayak bagus banget. Bagus banget. Ini aku udah pakai dua-duanya. Aku dari tadi nggak berhenti ngaca karena bener-bener ini lucu banget. Selucu itu, parah. Aku akan coba deskripsikan dari penglihatan aku secara langsung. Mungkin kalian bisa lihat juga di kamera. Di sini tuh secara real life aku lihat dia tuh bener-bener kayak warnanya itu bukan grey muda, tapi grey yang tua, gelap. Tapi bagian tengahnya itu dia ada warna coklat muda. Jadi bikin soft lens ini tuh gak kelihatan kayak mati warna gitu. Bikin tampilan kamu tuh gak berlebihan, tapi dia itu bikin kesan mata kita tuh berubah warna dan juga lebih berdimensi. Finally aku nemuin soft lens yang aku cari selama ini. Ini bener-bener kayak, ini loh guys yang aku cari. Yang brown tadi itu cocok banget buat daily, natural look, kayak lu gak dandan, gak ngapa-ngapain, lu udah cantik. Kalau yang ini lu kelihatan dandan, tapi bukan dandan yang menor, yang ingin terlihat semua orang, enggak, ini kayak effortless gitu. Tapi mata kamu tuh kayak berbicara gitu, sorry kalau aku agak lebay. Tapi aku coba deskripsikan, ini bener-bener bagus banget, kalian lihat deh. Suka banget sama soft lens yang grey ini, tapi yang tadi juga cantik banget warnanya, jadi aku mau lepas sebelah. Sih udah, aku gak bisa pilih karena aku suka dua-duanya. Kalian lihat deh, sebelah kiri ini yang warna brown, yang ini warna grey. Menurut aku ini dua-duanya sama-sama cantik, kalian bisa bandingin. Nah, buat kamu yang matanya sensitif, gampang kering, atau buat kamu yang suka pakai soft lens seharian, dipakai kerja, dipakai ngampus, tenang aja, karena Dreamcolor juga ngeluarin namanya Cushion Drops. Ini aku mau coba langsung pakai. Tinggal ditetesin aja ke mata. Ini beneran sejuk banget. Jujur guys, aku udah tetesin mata aku sebelah dan ini kerasa banget, kayak nyaman banget. Ini tuh ada efek sensasi coolnya, jadi bener-bener bikin mata segar. Aku rasain di mata aku bener-bener nyaman banget dan instant relief. Sesuai dengan klaimnya juga melembabkan, gak bikin mata aku kering lagi. Karena ukurannya mini-mini tadi, aku mau coba masukin ke tas kecil aku, apakah masuk atau enggak. Aku masukin case soft lens yang tadi. Dan kalian lihat ini masih banyak space, masih bisa dimasukin HP dan juga dompet. Super gak ringkih, travel friendly, kalian bisa bawa soft lens ini kemana-mana. Oke guys, segitu aja video kali ini, semoga kalian suka. Terima kasih udah nonton sampai selesai, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe YouTube channel aku. See you on my next video, bye!